Sekarang air sudah turun sekitar 10 meter, Pak. Keluarga ada banyak yang kembali ke rumah, membersihkan rumah masing-masing. Sudah mulai kering, Pak. Lampu hidup belum? Lampu sudah hidup, Pak. Barusan hidup. Eh, bagus, Bapak. Cek aja langsung ke belakang bagaimana kita bersihkan gitu. Di mana? Yang di dalam yang paling parah. Ah, iya, Pak. Termasuk lah, Pak. Rumah saya sendiri. Kena? Di situ kena air. Berapa sendi sekarang? Tinggal berapa sendi sekarang? Segini? Di jalan, segini lah di jalan. Nah, di arah ke rumah. Mama, kesana. Yang arah ke jembatan. Sakit berapa lagi? Mudah-mudahan lalu lagi itu cepat sih, Pak. Nasi tadi udah sampai? Ya, Pak. Udah, Pak. Dari kemarin sudah standby dapur umum, Pak. Ambil kan semalam.
Tempat kena air. Di rumah ibu mana? Kalian jauh lagi. Sungainya jauh lagi. Kanan ya, ke kanan. Sungainya sana dekat sini lah. Ada ini ya, rumah tanggul. Jadi kita bobol tanggul itu untuk pembuangan ya. Dan kemarin kita minta gitu ya, ada sungai. Setengah bulan, ya, mudah-mudahan jangan hujannya kalau panas kayak gini cepat. Ada tanggul ya, kita mau kita pembuangan. Iya nanti. Berarti katanya sudah surut. Kalau airnya sudah turun. Di tempo itu kan nampak itu. Ya. 1 meter tapi kita dibantu kodam 1-4. Penyakit lain nanti. Kalau sakit demam cepat ke posko. Berobat. Jadi hari ini saya meninjau banjir yang melanda kota Tebing Tinggi. Karena kita tahu bahwa akibat curah hujan yang tinggi, kemudian juga dari hulu, dari atas, itu terjadi curah air yang begitu deras, sehingga air yang biasa mengalir melalui sungai yang ada di kota Tebing Tinggi ini tidak dapat lagi untuk menampung arus yang begitu deras itu, sehingga mengenangi rumah-rumah masyarakat. Ditambah lagi di laut, sebagaimana kita ketahui bahwa air itu kan menuju ke tempat yang lebih rendah, di laut juga sedang terjadi pasang, sehingga airnya tidak mengalir seperti biasa. Pak, Poli. Berikan karyanya.